setengah jam sebelum subuh bersahur, okey kan ustaz? Okey, cantik. Waktu terbaik lah tu, biasa. Biasa ulama, ustaz-ustaz kita sebut lagu tu lah. Kalau betul-betul nak makan sahur, waktu bila yang elok. Okey, setengah jam sebelum subuh. Cantik, waktu cantik. Sekarang macam saya di utara ni, subuh 5.52. Okey, saya di Kepala Batas, Pulau Pinang, subuh 5.52. Okey, saya selalu duduk sahur 5 suku. 5.20. Kita makan-makan-makan, elok cantik. Dapat habis makan 10 minit sebelum subuh. Itu cantik. Pasal apa? Ini bertepatan dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Jadi, nak habaknya, yang ulama letak imsak ni, bukan nak pandai-pandai, tapi nak suruh dapat juga pahala sunnah tu. Kita bukan sekadar nak dapat pahala bangun makan sahur. Kita juga nak dapat pahala untuk waktu sahur yang setepatnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga nak dapat waktu tu. Sebab tu antara yang disebut apa ni, kita ambil dalam hadis. Hadis daripada Anas bin Malik yang meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit cerita, tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila salah, kemudian habis sahur kami bangun sembahyang. Sembahyang subuh lah. Ulama hadis sebut yang tu sembahyang subuh. Kemudian qultu, Zaid bin Thabit tanya kepada Nabi SAW, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam qadaru bainahuma. Ada riwayat sebut kam qadaru bainahuma, dan ada riwayat sebut kam qadaru bainal azani was sahur. Berapakah kadar tempoh ni ya Rasulullah? Zaid tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kita sahur, lepas tu kita sembahyang subuh. Jadi berapakah kadar tempoh ni untuk kita habis sahur dan nak sembahyang subuh, masuk waktu subuh tu? Kemudian qala Rasulullah SAW jawab, 50 ayatan. Qadaru 50 ayatan, iaitu dengan kadar 50 ayat. Dan ulama hadis hurai, 50 ayat di situ bermaksud 50 ayat Al-Quran yang kita bacakan, ada masa untuk baca. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, tolong tahu, memang benda ni khilaf. Ada pandangan kata, sampai ada kata bid'ah duk dibuat, suruh orang tak bagi makan sok ni, imsak kena berhenti semua. Bukan suruh paksa berhenti, nak suruh berjaga-jaga, nak masuk subuh dah. Sebab Nabi dengan sahabat berhenti waktu tu. Jadi kalau kita tak dan, masa memang kebetulan bangun lewat, last minute baru nak bangun dekat-dekat subuh, tak apalah terlajak pun. Tapi dapatkanlah pahala sunnah. Kalau dah bangun awal, cuba bagi dapat berhenti awal juga. Jangan saja-saja berhenti selagi tak bunyi azan, selagi tak apa masuk subuh, nak pegang makanan, nak pegang gelas, nak suap, nak minum, nak suap, nak makan, nak minum. Pasal apa? Tak azan lagi, tak azan lagi. Kita terlepas antara sunnah, iaitu berhenti juga sebelum nak azan subuh. Tu tujuan ulama letak imsak. Bukannya imsak tu bukannya nak mandai-mandai, nak mereka-reka. Benda tu jelas. Ulama pun tak paksa kita ikut suruh berhenti. Imsak dah berhenti, tak. Nak suruh berjaga-jaga. Okey? Fahamlah hadis tadi?